Telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh 5 orang tersangka. Pengakuan itu dari Sampit, kemudian di Banjarmasin juga, Kandangan, dia pusat dia harus Kandangan ya. Kandangan. Totalnya berapa TKP nih? Ini 4 TKP ya kurang lebih ya. Kalau di Banjar 2 TKP, di Sampit 1 TKP. Satu kampung, tapi yang satu di Rio, satu di Batang. Mantranya. Mantra. Ya. Enggak pakai mantra. Enggak. Apa? Korbannya ada berapa sih, Mas? Ada satu, Mas. Yang di sini. Iya. Ya, sebelumnya di mana? Di Pekanbaru ya, Mas. Kenapa tertarik ke sini? Kenapa? Ada yang tahu di Kalimantan enak katanya gitu, Pak.